Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Zakinet Channel. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, di video kali kita akan bahas tentang stroke belanja, teman-teman ya. Mungkin banyak di antara kalian yang sering belanja di Alfamart ataupun di Indomart ataupun yang lain-lain ya, dan atau di toko-toko besar lainnya seperti Matahari ataupun yang di mall atau yang lainnya. Tapi kemungkinan besar di antara kalian ya ataupun saya mungkin sering membuang-buang yang namanya stroke belanja ya teman-teman ya. Sering buang stroke belanja padahal stroke belanja itu di tahun ini sudah bisa ditukar menjadi uang. Wow, ini terobosan yang sangat bagus banget teman-teman ya. Oke, sebelum kita bahas tentang stroke belanja yang bisa ditukar dengan uang ya. Buat kalian yang baru bergabung di channel Zakinet, saya ucapkan selamat datang di channel Zakinet. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan informasi setiap saya update video terbaru. Oke, lanjut. Kiss for you. Oke, yang pertama silahkan kalian download aplikasi yang namanya Snapchat. Ya, kalian bisa download Snapchat, teman-teman ya. Oke, kenapa saya rekomendasikan kalian memiliki ini? Karena saya tahu ya, di tahun-tahun ini ataupun di dunia semakin tua ini kita sering belanja di market-market ya, mungkin agak jarang ke pasar ya. Bukan karena apa, mungkin karena perubahan dunia sudah seperti itu teman-teman ya. Itu sebabnya saya sarankan kalian menggunakan aplikasi ini. Kenapa aplikasi ini? Karena setiap stroke yang kita belanjakan, stroke yang kita dapat, di sini kita bisa menukarkan menjadi uang. Oke, bagaimana cara menukarnya menjadi uang teman-teman ya? Oke, di bagian pertama silahkan lihat di bagian sini. Di sini ada tombol kamera. Kalian klik aja seperti ini. Maka kalian akan ada kamera seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti di bagian kamera ini kalian simpan stroke belanja kalian. Kemudian kalian gambar. Setelah kalian gambar seperti ini, misalnya udah ada nih. Udah ada, tinggal kalian gambar aja seperti ini. Setelah kalian gambar, nanti akan secara otomatis akan diupdate ke aplikasi ini dan kalian akan mendapatkan tukaran dengan sesuai dengan berapa penghabisan di stroke kalian. Semakin banyak kalian habiskan di stroke kalian, maka semakin besar pula penghasilan kalian. Oke, di bagian history kalian bisa lihat di bagian bonus saya. Oke, jangan tampilkan lagi, kita aktifkan aja seperti ini saat aplikasi digunakan. Oke. Oke, di bagian bonus ini banyak sekali kalian bisa dapatkan dari aplikasi ini. Pertama dari survei, dari kupon, ataupun dari video, ataupun dari shot. Ya, banyak sekali kalian bisa dapatkan gunakan aplikasi ini untuk dapatkan. Bahkan stroke kalian bisa ditukar menjadi uang 1 juta rupiah, teman-teman ya. Oke, di bagian sini adalah pemberitahuan. Bisa kalian lihat berapa stroke saya di sini ya. Di sini saya mainnya stroke ini dari tahun 2020, teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini stroke belanjanya. Saya udah main dari tahun 2020, kalian bisa lihat di bagian sini 2020 semua. Bahkan sampai sekarang. Kenapa saya rekomendasikan kalian di sini? Karena saya tahu di tahun-tahun ini banyak sekali ya teman-teman kita yang sering belanja, teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini baru saja mendapatkan koin 1000 koin. Nah, apa fungsi dari koin ini? Silahkan simak videonya sampai habis teman-teman ya, supaya kalian tahu. Oke, kita masuk ke bagian reward. Bagaimana caranya kita mencairkan? Nah, itu banyak pertanyaan seperti itu. Oke, di sini ada beberapa kalian bisa gunakan untuk pencairan. Kalian klik aja di bagian tukar. Oke, kita klik aja bagian tukar seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa kalian bisa tukar. Ada cash out, ada main. Nah, oke, di bagian main ini kalian bisa tukarnya menjadi 1 juta ya. Oke, saya akan mencontohkan mainkan saja seperti ini teman-teman ya. Oke, kita akan spin aja seperti ini. Setiap spin itu mayarnya 500 rupiah, itu kan ada 1 juta tuh. Dapatnya 13 rupiah cashback teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini gratis, kalian bisa dapatkan lebih banyak selagi kamu punya stroke banyak. Koinnya ini kalian bisa dapatkan ya, koin yang ini untuk mainkan yang ini. Di sini kalian bisa tukar sampai 1 juta lebih teman-teman ya. Kalian bisa tukar menjadi uang 1 juta hanya dengan bermodal 500 koin.
Nah, cara yang keduanya bagaimana, teman-teman? Oke, di bagian cara yang kedua, kalian juga bisa cash out. Ya. Ini kalian cash out menjadi rupiah. Dari rupiah kalian bisa cash out ke akun dana kalian, ya. Kalian bisa lihat di sini, minimal di sini 100 ya. Kemudian kalian klik aja bagian cash out seperti ini. Nah, di sini kalian bisa cash out menggunakan akun dana. Ya. Kalian bisa cash out menggunakan akun dana ini. Ya. Apabila kalian memiliki uang, kita lihat semua aja. Apabila kalian memiliki uang sebesar 10.000, teman-teman ya. Nah, itu yang kalian bisa tukarkan ya, 10.000 ataupun 25.000 rupiah kalian bisa beli dan kalian bisa tukar menjadi voucher dana kalian. Nah, daripada struk kalian kebuang-buang, mending kalian download saja aplikasi ini, karena aplikasi ini benar-benar terbukti membayar. Kita lihat di bagian history ya. Kita lihat di sini juga ada OVO, ada GoFi ya. Sama aja sih penukarannya, cuma dana yang paling kecil yaitu sekitar 25.000-an ya. Bahkan di sini ada juga kalian bisa donasikan berupa untuk COVID-19 yaitu 1.000 rupiah kalian bisa donasikan ya. Di sini ada voucher, ada ShopeePay juga, ada OVO juga. Kalian bisa tinggal pilih, teman-teman, mau tukar dengan apa. Yang penting kalian punya stroke, kalian sudah bisa mendapatkan bonusnya. Di sini untuk lebih lanjut nanti kalian tinggal download aja aplikasi ini, teman-teman ya. Oke, kita lihat aja di bagian history ya, di bagian riwayat stroke. Ya, ini riwayat stroke saya ditolak, ada 6 stroke ditolak karena kemarin gua coba ya. Gua coba di sini, kalian bisa lihat di sini ada penolakan stroke karena yang saya foto itu bukan stroke belanja tapi stroke BRI ya. Tidak bisa kalau stroke BRI ya, harus stroke belanja. Di sini kalian udah selesai ya. Di sini saya udah selesai berapa stroke saya tukarkan, di sini banyak tuh. Nah, kenapa saya gunakan ini? Karena istri saya tahu dia selalu belanja banyak. Jadi buat bapak-bapak nih, mumpung di sini ada aplikasi yang bagus, kalian tinggal download aja supaya stroke tidak lagi terbuang dan tidak menjadi sampah begitu saja. Baik itu stroke dari Alfamart, Indomart ataupun market-market besar yang lainnya. Janji itu adalah stroke ya, stroke yang tercetak oleh komputer ya, bukan stroke tulis ya. Stroke yang dicetak oleh komputer seperti itu. Oke, itulah sedikit keterangan tentang aplikasi Snapchat ini. Kalian bisa download di Play Store. Kalau tidak keberatan, kalian bisa klik link yang ada di description video dan bisa masukin kode yang ada di sini untuk dapatkan bonus pertama kalian. Dan kalian langsung bisa bermain spinnya. Oke, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian semuanya dan sampai jumpa di info berikutnya. Bye-bye.